saya Ade. Untuk kali ini saya akan mereview rotary dryer produksi dari kami, Raja Pengering. Jadi sebelum nanti saya melanjutkan review tentang mesin ini, jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kami, komen serta share juga menambah wawasan pemirsa lainnya. Oke, langsung saja. Di sini kami sudah menyediakan mesin rotary dryer yang mesin ini dipesan khusus untuk proses pengeringan pelet. Jadi selama ini kan untuk rotary ini pada umumnya dibuat untuk ngeringin biji-bijian, terus nanti untuk ngeringin serbuk kayak serbuk kayu, parutan kayu, jajahan kayu, koko chip dan lain-lain seperti itu. Dan untuk kali ini rotary dryer ini dipesan untuk proses pengeringan pelet atau nanti pakan hewan seperti itu. Jadi nanti untuk proses pengeringannya atau sistem operasionalnya nanti silakan dilihat. Oke, nanti jangan lupa install aplikasi kami di Raja Pengering, itu nanti bisa di-download juga di App Store ataupun Play Store kalian masing-masing. Jadi nanti untuk pemesanan bisa langsung via aplikasi. Dan jangan lupa kami juga memiliki marketplace yang sangat banyak, mulai dari di Bukalapak, Tokopedia, Jualo, OLX ataupun aplikasi yang lainnya. Jadi untuk pemesanan sangat mudah, tinggal cek, pesan dan mesin akan diantar. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen dari rotary dryer ini. Jadi untuk proses pengeringan itu dari kami itu memiliki beberapa mesin yang bisa digunakan. Ada nanti mesin itu yang khusus untuk pertanian juga, itu ada bed dryer yang kotak horizontal itu. Terus nanti juga ada vertical dryer yang mesinnya tinggi. Terus di sini juga ada rotary dryer. Jadi tiga jenis mesin ini yang sekarang lagi banyak digandrungi oleh produsen-produsen pengolahan dari material pengeringan juga. Jadi banyak sekali untuk pengeringan-pengeringan yang akan digunakan bisa menggunakan tiga jenis mesin tersebut. Jadi untuk rotary dryer ini itu memang spesial digunakan untuk proses pengeringan biji-bijian atau material-material yang memiliki agregat. Jadi mulai dari ukuran yang kecil, butiran, serbuk dan lain-lain itu juga bisa. Dan nanti untuk rotary ini akan digunakan untuk proses pengeringan pelet. Jadi untuk komponen dari rotary dryer ini, untuk bodinya semuanya sudah menggunakan bahan metal atau logam yang sudah dilakukan pelapisan menggunakan cat. Jadi otomatis dari mesin ini juga memiliki ketahanan dan nanti dalam penggunaannya itu juga durasinya sangat lama seperti itu. Jadi di bagian sini ada komponen namanya lubang input, di mana lubang input ini digunakan untuk memasukkan material. Jadi material pertama kali masuk di situ, setelah itu nanti masuk di dalam drum ini. Jadi untuk rotary dryer kami itu kami memiliki dua model sistem. Jadi yang pertama sistem modelnya statis atau yang standar seperti ini, ataupun nanti seperti yang biasanya kita review itu yang modelnya continuous, yang kita masukkan dari timur keluarnya sebelah barat. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasional yang statis. Jadi yang statis ini nanti untuk lubang inputnya itu bisa ditambahkan lubang input yang seperti itu. Terus atau juga untuk yang standarnya itu nanti untuk input ataupun outputnya tinggal disesuaikan dari lubang yang ada di dinding platnya ini. Jadi nanti ini pun bisa dibuka dan nanti materialnya bisa diisi melalui sini. Dan nanti untuk mengeluarkan pun itu sama, dibuka dari sini dan nanti material bisa jatuh di bagian ininya seperti itu. Selain itu mesin ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa komponen panel yang sangat otomatis juga. Mulai yang pertama di sini ada dua lampu indikator, lampu hijau sebagai indikator sistem operasional mesin. Terus yang merah ini adalah indikator dari sistem burnernya atau pemanasnya yang terkoneksi dengan sistem pemanasan gas. Karena untuk mesin dipesan ini sistem pemanasannya menggunakan gas. Terus di sini juga ada timer, yang kotak ini timer difungsikan untuk durasi proses pengeringannya atau penggunaannya. Jadi timer ini bisa disetting juga dengan settingan jam. Jadi mulai dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai 10 jam pun itu nanti bisa disetting juga. Selanjutnya di sini nanti ada termokontrol yang difungsikan sebagai alat pengatur suhu atau pembatas suhu. Jadi nanti dirasa untuk pengeringannya membutuhkan suhu 80 derajat. Untuk menjaga stabilitas suhu di dalam drum rotary ini, nanti di sini sudah diletakkan oleh sensor suhunya. Jadi nanti suhu yang tertera di dalamnya juga bisa akurat dan nanti sangat sesuai juga. Selanjutnya di sini adalah tombol power atau saklar. Jadi saklar ini yang berfungsi untuk menyalakan maupun mematikan dari mesin ini. Jadi kalau mesin ini sudah dinyalakan dan disetting oleh timer, secara otomatis sistem operasional dari mesin ini pun akan mati saat timernya juga sudah habis. Dan meskipun saklarnya masih on, otomatis sistem kerja dari mesin ini pun akan mati. Dan nanti setelah penggunaannya, itu bisa saklarnya di-off-kan kembali. Dan apabila ingin menggunakannya lagi, tinggal dinyalakan lagi, secara otomatis sistem akan terestart. Oke, langsung kita coba aja dari sistem operasionalnya. Yang pertama, karena sistem pemanasan menggunakan gas, kita siapkan tabung gas dulu. Jadi tabung gas yang bisa digunakan itu bisa yang kecil, yang hijau, yang 3 kilo, ataupun bisa yang 12 kilo seperti ini. Jadi sangat fleksibel juga.
selang dan regulator langsung dapat dari kami. Jadi setiap pembelian unit mesin seperti ini langsung include dari perlengkapan pendukungnya, yaitu selang dan regulator. Setelah itu selang dan regulator tinggal dikonekkan aja ke tungku pemanas di sini. Setelah dikonekkan ke tungku pemanas, jangan lupa untuk colokan arus listriknya, dikonekkan juga. Setelah dikonekkan seperti ini, otomatis sistem operasionalnya siap dijalankan. Dan nanti setelah itu tinggal kita mengoperasionalkan dari panelnya saja. Jadi yang pertama kita harus atur dari timernya. Jadi timer di sini coba kita atur, kita nyalakan selama 1 jam. Jadi timer ini kita setting 1, dari jarumnya ini kita letakkan di angka 1. Setelah itu kita atur juga suhu yang ini kita gunakan. Karena saya di sini ingin menggunakan suhu 70 derajat, saya atur di angka 70. Setelah itu cukup tinggal kita nyalakan dari powernya saja. Secara otomatis sistem operasional akan berjalan. Untuk mengatur speed dari sistem pemanasannya, nanti kita tinggal atur dari knob regulatornya saja. Seperti itu. Dan secara otomatis sistem operasional akan berjalan. Jadi nanti sistem rotasinya itu akan melakukan sistem rotasi. Dan di dalamnya sudah ada sirip-siripnya. Jadi untuk rotasinya akan teraduk di bagian dalamnya. Jadi saat nanti diaduk, otomatis materi di bawah naik ke atas, jatuh, terus naik ke atas lagi, jatuh. Jadi nanti sistem operasional untuk pengeringannya lebih maksimal. Dan apabila dirasa nanti dari sistem pemanasannya sudah cukup, maka lampu indikator merah ini akan mati, seperti ini. Menunjukkan dari durasi untuk pemanasan di dalamnya sudah tercapai. Dan saat nanti ini jeda overheat, saat dia sudah turun dari suhu yang ditentukan, secara otomatis sistem pemanasan akan kembali nyala, seperti ini. Jadi lampu indikator yang merah akan nyala hidup, mengikuti dari sistem pemanasannya. Dan lampu hijau ini difungsikan sebagai indikator untuk sistem operasional dari mesinnya. Selama nanti dari sistem regulasi ini, di sini juga sudah ada lubang outputnya. Jadi lubang output di bagian ini itu nanti berfungsi sebagai output udara atau pembuangan uap air. Jadi di sini nanti ada pembuangan uap air atau panasnya, residunya itu dibuang melalui ini. Jadi uap air pun terbuang dari sebelah sini. Di sini juga untuk menstabilkan dari sistem putarannya sudah ada bantalan roda di kanan kirinya, depan dan belakang, untuk menjaga kestabilan dari putaran drum ini. Jadi saat apabila diisi oleh material yang cukup berat juga, itu nanti ada sistem balancingnya. Jadi secara otomatis sistem operasional roda ini tetap berjalan mutar dengan sangat baik dan aman juga. Selain itu juga dari sistem konstruksinya ini sangat kuat. Jadi barangkali nanti untuk peletakannya itu membutuhkan tempat yang cukup tinggi juga, tinggal dikasih penyangga di bagian kakinya saja. Otomatis mesin ini diposisikan lebih tinggi, jadi lebih mudah untuk operasionalnya. Saat nanti dirasa sudah cukup jedanya kita di sini, dan kita ingin mengecek apakah materi di dalamnya sudah cukup kering atau tidak, itu bisa kita lakukan pengecekan dengan sistem berkala. Contohnya seperti ini, cukup kita nyalakan saklarnya, kayak gitu, yang sudah nyala tadi, terus kita matikan, dan baru kita buka di bagian dalamnya untuk mengecek apakah material yang ada di dalam ini sudah kering atau belum. Seperti itu. Di sini bisa kita cek juga. Nah, setelah itu kita rasa nanti kalau materialnya belum kering kayak gitu, cukup kita tutup kembali. Dan di sini sudah ada penguncinya juga. Jadi pengunci ini dibuat memang kuat supaya nanti material tidak keluar dari sela-selanya ini, kayak gitu. Supaya nanti sistem operasionalnya juga lebih maksimal. Dan nanti dirasa kalau proses pengeringnya kurang, cukup tinggal kita nyalakan lagi mesin ini. Secara otomatis dia akan kembali berotasi kembali, seperti itu. Oke, di sini tadi saya belum menjelaskan juga mengenai dari dimensi dan kapasitas mesin-mesin ini. Jadi untuk dimensi dari mesin ini, jadi untuk rotary dryer kami untuk kali ini tuh dia memiliki panjangnya itu 120 cm dengan diameter 75 cm. Jadi untuk volumenya itu kurang lebih bisa diisi material umum nih, kayak biji-bijian jagung padi itu kurang lebih isinya sampai 150 kg. Dan nanti kami juga memiliki ukuran dan kapasitas mesin ini berbagai macam juga. Jadi mulai kapasitas 150 kg, 300 kg, 500 kg, sampai yang 1 ton pun kami ada. Dan nanti apabila ingin custom juga bisa tinggal menghubungi tim marketing kami. Oke, di sini terlihat juga rantai. Rantai ini berfungsi untuk membuat lajur dari sistem perputarannya. Jadi di bagian bawah ini sudah ada motor gearboxnya. Jadi pada dasarnya motor dinamo itu kan kecepatannya tinggi nih. Untuk menjaga keamanan dan kestabilannya, itu kita pasang gearbox supaya nanti dari rotasi putarannya lebih stabil dan lebih aman juga. Dan untuk penggerak dari rotary ini diletakkan di rantai ini. Jadi ada gear, ada rantai ini, posisinya akan membuat dari drum rotary-nya ini berputar. Capaian suhu
dan kecepatan anginnya bila pakai satunya kilometer per jam. Suhunya ini sudah sampai di angka 50 lebih, dan ini nanti sesuai dengan thermo control. Jadi saat nanti sistem operasional ini berjalan, itu kan pasti ada penyebaran suhu yang ada di dalamnya. Nah, ini sistemnya overheat, jadi pemanasannya berhenti, otomatis blower di sini juga akan mati supaya panas di dalamnya ini tetap stabil juga. Dan saat nanti suhu di dalam itu kurang dari yang ditentukan tadi, sistem pemanasan kembali jalan dan blowernya juga akan kembali berjalan. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Jadi barangkali nanti ada beberapa pertanyaan, nanti silakan diisi di kolom komentar YouTube channel kami. Dan jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kami, komen serta share supaya menambah wawasan pemirsa lainnya. Dan jangan lupa install aplikasi kami di App Store ataupun Play Store supaya nanti mempermudah dalam proses pemesanan untuk unit mesinnya. Ketemu lagi dengan saya Adit, sampai jumpa.